I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Seperti biasa, di samping kita ini ada satu unit Mazda CX-3 warna platinum quartz metallic ya. Kalau untuk dibilang baru, warnanya nggak termasuk baru juga, karena kemarin-kemarin itu yang sebelum facelift improvement ini ada warna platinum quartz juga, tapi jarang banget ya, karena warna platinum quartz selain laris juga susah banget untuk dari warnanya. Nah, ini Ena akan nge-review satu unit Mazda CX-3 yang facelift improvement. Sebenarnya apa aja sih keunggulannya dan apa aja penambahan-penambahan dari facelift improvement Mazda CX-3? Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, satu lagi, kalian harus jaga kesehatan banget karena kita mau akan memasukin bulan puasa. Jadi kita itu harus mempunyai kesehatan yang fit dan juga harus bugar ya, karena biar puasanya lancar. Oke. Di sini di samping Ena ada Mazda CX-3 yang facelift improvement. Ini yang tipe sport. Kalau untuk CX-3 itu ada dua tipe, ada yang tipe sport dan juga ada yang tipe pro. Oke, untuk dari harga yang tipe sport ini adalah sekarang 399.900, untuk yang tipe sportnya di 495.500 untuk dari harganya. Nah, di sini ada sedikit perubahan, nggak sedikit sih, lumayan banyak ya perubahan untuk Mazda CX-3 ini. Nah, kita akan lihat untuk apa aja perubahan-perubahannya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya untuk dari speknya apa aja. Nah, kita lihat untuk di tampilan bagian samping. Untuk Mazda CX-3 ini warna platinum quartz. Ini untuk warnanya dia warna yang normal color, jadi nggak ada tambahan 4 juta untuk dari harganya. Nah, kita lihat untuk tampilan bagian samping dia seperti ini ya. Untuk bagian kacanya dan untuk handle pintunya dia suara dengan body, dengan ada tombol untuk membuka kuncinya. Dan untuk di bagian spionnya dia suara dengan body, dengan ada lampu sen dan juga lengkap dengan blind spot monitoring. Oke, yang pertama, untuk dari perubahannya adalah untuk di bagian set cladding. Sekarang set claddingnya ini warnanya udah black glossy, kelihatan keren banget dan mewah banget pastinya. Dan juga di sini ada desain chrome-nya juga ya untuk di bagian pinggirnya. Dan di bagian sini set cladding bagian depannya dia juga udah warnanya black glossy. Oke, untuk dari velg, dia menggunakan velg yang ring 18 dengan aksen velg yang baru, yang lebih fresh dan lebih atraktif. Dan juga untuk bannya, dia menggunakan ban yang Toyo Proxxas. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian depannya. Nanti kalian bisa lihat ya, dengan penambahan harga di 379.900 ke 399.900, worth it nggak sih untuk dibeli Mazda CX-3 ini? Tampilan depan kita lihat, di bagian atas dia itu udah ada sensornya ya, karena sekarang dia udah lengkap dengan MRCC juga, ada LDWS juga, dan ada auto rain sensor juga untuk di Mazda CX-3 yang facelift improvement. Kita lihat untuk tampilan bagian depan, di bagian kap mesinnya dia ada dua lakukan dengan menggunakan kode desain. Nah, untuk bagian grillnya, dia juga grillnya sudah yang glossy, dilapisi dengan kaca. Untuk grill depannya dia seperti ini ya tampilannya, lebih cantik dan kelihatan lebih mewah gitu ya. Untuk tampilan bagian lampu, ini lampunya sudah menggunakan lampu yang LED, dan penambahannya lagi untuk di bagian depan itu udah ada namanya sensor parking yang terdapat 4 titik ya untuk dari sensornya.
Sekelas CX-3, sensor parking udah ada depan belakang, terdapat 4 titik. Oke, di bagian sini, ini untuk lampu sein. Lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam, dan di sini ada semacam fog lamp kecil. Dan ini dilapisi dengan black glossy semua untuk tampilan bagian dari depannya. Apalagi untuk CX-3, pilihan warnanya itu banyak banget ya. Oke, kita lanjut untuk ke bagian samping. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin melakukan pemasaran mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Kita lihat tampilan bagian samping sama seperti tampilan sebelah kanan, dengan ada spion, tapi ini belum ada kamera 360-nya ya. Ini tadi kita udah lihat tampilan samping kanan-kiri, tampilan depan, dan mungkin kita akan lihat tampilan bagian dari interiornya seperti apa dan apa aja yang berubah. Oke, kita tutup. Kita akan lihat tampilannya dan bedanya apa aja ya. Untuk Mazda CX-3 sendiri ini, untuk kenyamanannya udah sangat luar biasa banget, dan juga udah enak banget, dan cocok banget buat kita para cewek-cewek, ataupun buat berkendara sendiri, ini sih asik banget untuk yang Mazda CX-3. Kita lihat aja, untuk di tampilan bagian dari dashboardnya, ini dia udah yang bahannya suede. Ini memang Mazda bener-bener ya, kalau untuk ciptain mobil itu emang bener-bener nggak setengah-setengah. Ini bahannya suede, kalau yang lama itu bahannya dia masih yang soft touch. Dan juga ini untuk tampilan AC-nya, dia masih sama. Dan juga di sini ada wireless charger juga ya. Untuk di bagian AC ini, untuk tampilan dari detail AC-nya, ini adalah AC-nya warnanya warna silver. Dan juga di dalamnya warna hitam, dan di bagian tengahnya ini ada semacam warna merah. Jadi ada aksen warna merahnya untuk di bagian dari AC-nya ya. Untuk kursi kita lihat, nih untuk kursinya dia juga udah enak banget. Dia bahannya udah leather untuk kursinya, dan ini empuk banget ya untuk dari kursinya. Oke, mungkin kita akan coba nyalain ya sebentar. Kita akan nyalain, dan ini lengkap dengan active driving display. Kita akan nyalain, dan kita akan lihat ya, ini kan ada sunroof, apalagi di atas sekarang udah ada sunroof. Dengan harga 399 jutaan, kalian udah dapat fitur lengkap, udah gitu bagian interiornya itu udah asik banget, dan lengkap dengan sunroof. Nah, kalau yang dulu itu, kita itu sunroof itu, hanya yang tipe pro. Jadi sekarang ini yang tipe sport itu juga udah lengkap dengan sunroofnya, dengan harga yang emang benar-benar luar biasa banget ya untuk dari harganya. Oke, kita tutup. Asik banget ya, lebih fun to drive kalau kita pakai Mazda CX-3. Jadi di sini juga udah lengkap juga dengan yang namanya auto rain sensor, udah ada auto rain sensor, dan juga ini untuk kacanya dia udah auto dimming. Jadi nggak yang main apa yang kayak manual itu loh, yang di sini kayak ada semacam tuasnya gitu, dan dia udah otomatis. Jadi lebih nyaman pada saat kita berkendara. Oke, teman-teman. Itu tadi sekilas reviewan untuk facelift improvement Mazda CX-3. Jadi buat kalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung aja tanyakan ke Ena. Dan yang lebih spesialnya lagi, ini unit ready. Selain unit ready, juga ada test drive-nya. Jadi kalian sebelum beli Mazda CX-3 yang facelift improvement ini, kalian juga boleh banget, atau kalian bisa banget untuk test drive dulu, baru kalian beli mobilnya. Dan test drive itu supaya kalian bisa merasakan sensasi berkendara menggunakan mobil Mazda CX-3. Untuk harga sih sangat worth it banget ya, dengan berbagai fitur-fitur tambahan, aksen-aksen dari interior dan eksteriornya udah sangat oke banget. Kalian itu udah bisa dapetin mobil secantik ini, dan fiturnya udah selengkap ini. Oke, buat teman-teman, kalau kalian mau pemasaran mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Pembelian bisa banget untuk cash, kredit, ataupun COP. Dan kita bisa cover area Jabodetabek. Kalau misalnya kalian ada yang luar daerah, kalian bisa langsung aja hubungin ke Ena. Nomornya nanti saya cantumin di bagian atas ya. Oke, guys, terima kasih banyak yang udah nonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.